السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله والحمد لله الذي أنعمنا بأفضل الأديان ويبين لها طريقتها ومكتوب في القرآن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما بعد ندرين yang سَمَا ما سما Allah الله سبحانه وتعالى sebelum كتاب memulai izinkan sekali lagi saya mengajak kita semuanya untuk membaca surah Al-Fatihah sesuai dengan apa yang menjadi hajat kita pada hari ini. Karena kama Nabi sallallahu alaihi wasallam surah Al-Fatihah itu tergantung apa yang kita niatkan. Surah Al-Fatihah bisa menjadi penolak bala, kalau di, diniatkan sebagai tolak bala. Surah Al-Fatihah bisa berfungsi sebagai perantara atau tawassul. Dengan perantaraan surah Al-Fatihah ini kita bisa dikabulkan hajat-hajat kita. Surah Al-Fatihah pun juga bisa berfungsi sebagai pengobatan jika itu diniatkan untuk menyembuhkan Suatu penyakit yang diderita oleh sahabat kita. Ini yang sering dilakukan Rasulullah. Surah Al-Fatihah juga berfungsi sebagai consecration, pemberkahan, pemberkatan, pentahbisan, konsekrasi. Mau pindah rumah, mau menaiki mobil baru, punya kendaraan baru, atau punya komputer baru, supaya nanti itu punya berkah. Handphone baru, apapun yang baru, mulailah dengan tabar pemberkahan, pensakralan, consecration. Kita mau masuk, pindah rumah, kita ingin pindah sekolah, pindah, tem pindah tempat tugas, lakukanlah konsekrasi, kita baca surah al-Fatihah. Kita mendapatkan berita buruk. Semoga efeknya tidak terlalu buruk buat kita. Baca surah al-Fatihah. Kita dapat kabar gembira. Semoga kegembiraan itu langgeng dan berkah. Baca surah al-Fatihah. Ya, nanti pada pengajian hari Senin Kamis kita nanti akan bahas pada saatnya keutamaan-keutamaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah kesimpulannya seluruh kitab suci, Taurat, Injil, Injil dan Zabur Al-Quran. Mari kita membaca surah Al-Fatihah kali ini sebagai mungkin lebih kita tekankan sebagai tolak balah Biarkanlah virus COVID itu berkeliaran di sekitar kita, tapi tidak mengganggu hamba-hamba Allah yang selalu mencintai Tuhan. Tidak mungkin makhluk akan mengganggu kekasih Tuhan. Ingat, Bapak Ibu, banyak bukti yang telah ditampakkan di dalam sejarah bahkan dalam Al-Qur'an api tidak akan pernah menjilat tubuhnya Nabi Ibrahim kata api tidak mungkin aku bisa membakar kekasihku dan kekasih Allah Subhanahu wa taala kata besi tidak mungkin aku bisa melukai sahabatku dan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala maka kebalah Nabi Daud sekalipun ditombak dan diparang. Kata virus Entras, Tidak mungkin aku bisa mengganggu kekasihku dan kekasih Allah. Maka selamatlah Nabi Saleh. Hancurlah Raja Tamut dan pasukannya. Karena virus itu mari kita baca surah al-fatihah dengan niat semoga Allah memproteksi kita dari berbagai macam yang bisa mengancam kesehatan bahkan jiwa kita. Semoga surah al-fatihah ini bertajassud, menjelma menjadi perisai protektor. Kita seperti berada di dalam kapsul yang tidak akan pernah bisa dimasuki oleh kekuatan jahat, ya, termasuk juga virus-virus itu. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salih. Wa ila hadratil mustafa nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yawm al-din. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اي بابايا يموليان dicintai dirindukan dan insya Allah akan dialirkan berkah langit dari Allah Subhanahu Wa Taala pada pertemuan kita kali ini melanjutkan apa yang pernah kita buka pada pertemuan kita yang lalu tentang muhasabah pada pertemuan sebelumnya juga pernah kita bahas tentang murakabah ada dua kata yang sangat penting untuk kita selalu praktekkan, kita selalu hayati, amalkan, jiwai, sadari. Yaitu murakabah dan muhasabah. Apa yang dimaksud murakabah? Murakabah itu ialah keyakinan kita ada. CCTV Tuhan. Ada mata-mata Tuhan yang selalu mengintai kita. Pemayal fidum yang kaulin illa ladaihi raqibun Belum sampai terucap sebuah kata. Belum sampai termanifestasikan sebuah rencana. Melainkan sudah tercatat dan direkam oleh raqib dan atid. Dalam Kitab-kitab tafsir Ratib ialah malaikat Tuhan yang bertugas mencatat prestasi-prestasi positif seorang hamba. Ratidon, prestasi-prestasi negatif itu dicatat oleh Ratid. Jadi, dalam hadis Nabi juga disebutkan setiap orang itu. Dikawal oleh empat makhluk spiritual, dua dari bangsa jin dan dua juga dari bangsa malaikat. Jadi, bapak ibu kita itu manusia yang sangat mulia. Ini dimuliakan Allah, apapun agamanya orang itu. Makanya, itu Allah mengatakan dalam Al-Quran bani Adam Allah memuliakan anak-anak cucu Nabi Adam. Kalau Allah mengatakan bani Adam tidak perlu dibedakan jenis kelaminnya apa, etniknya apa, warna kulitnya apa, bahkan agamanya apa. Yang penting anak cucu Adam itu wajib untuk Disakralkan, dimuliakan karena Allah mengatakan walaqad karamna bukan walaqad faddalna kalau faddalah pemuliaan masih level humanity yeah. humanity noble gitu kan penghargaan manusia tapi kalau karamah itu sakral sacrednya yeah. Itu divine, novel, penghargaan, keilahian. Jadi karamah itu oh, lebih tinggi daripada fadalah dalam bahasa Arab. Walaupun dalam bahasa Indonesia-nya sama. Fadalah mulia, karamah mulia. Fadalah mulia dari segi kemanusiaan. Tapi belum tentu mulia dari segi keilahian. Kalau karamah. Mulia dari segi kemanusiaan, dan juga mulia dari segi ketuhanan. Manusia dikatakan, Walaqad karramna bani Adam. Iya. Empat makhluk spiritual ini 24 jam menjaga makhluk super ini. Makanya itu Bapak-Ibu sekalian, Itulah sebabnya kita tidak pernah terganggu oleh makhluk-makhluk serangga kecil seperti semut, ya ulat, mungkin juga uh, apa kecoa misalnya. Terutama kalau kita tidur. Kenapa? Karena empat ini ronda di sekitar kita. Coba kita sadar Bapak Ibu. Apa isi telinga kita? Lobang tuh, nggak ada pintunya. Apa isi hidung kita? Itu asam-asam manis tuh. Uh, itu dicium oleh semut dari jarak jauh tuh. Makanan lezat sekali. Tapi nggak ada satu ekor pun semut yang masuk ke hidung kita, masuk ke telinga kita. Kenapa? Karena disitulah fungsinya makhluk spiritual itu mengawasi kita. Melakukan muraqabah, pengawasan sekaligus memproteksi gangguan-gangguan secara fisik itu tadi. Coba lihat kalau orang sudah jadi mayat, karena kalau roh sudah pergi tempat makhluk spiritual itu juga sudah naik ke langit rosbannya ranjangnya mayat dikasih air di kaki-kaki ranjang kan pernah nggak kita kasih air kaki-kaki rosban tempat tidur kita dengan harapan tidak ada kecoa tidak ada semut Naik, mengerumuni kita, kan? Ada nggak di kamar tidur kita? Eh, itu kaki ranjang itu dikasih air, Mbak, kata kepada pembantunya. Tanpa ada air, di situ nggak ada semut yang bisa masuk ke lubang hidung, lubang telinga kita. Padahal di sebelah kita ada sarang semut ada empat makhluk. Hei, ini wilayah penjagaan kamu. Aku. Jangan coba-coba mendekat. Takut itu semut dan serangga itu. Bandingkan satu hari kita tidak kasih air di kaki-kaki ranjang mayat itu itu akan pasti dikerumuni dengan semut kita banyak orang saja di dekatnya sudah mulai banyak tuh kerumunan semut. Dia bisa mencium apa di dalam lubang telinga dan lubang hidung. Uh itu ada makanan empuk tidak ada penjaganya. Aman kita, halal tuh. Kita bersyukur bapak. Coba bayangkan kalau kita akan sewa satpam menjaga lubang sensitif kita kita akan punya banyak lubang yang tercium oleh serangga itu. Laki perempuan. Tapi nggak ada kan yang masuk. Disitulah fungsinya makhluk spiritual itu untuk menjaga. Agar jangan ada yang mengganggu ya, makhluk termulianya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut rahmat rahmania yang dilindungi bukan hanya orang beriman, orang kafir, non-muslim pun juga ikut dilindungi oleh empat makhluk spiritual itu. Itu muraqabah, penjagaan pengawasan. Apa si muraqabah itu selain mencatat amal kebajikan, juga masih bisa memproteksi. Kalau kita sudah wafat, maka muraqib ini sudah tidak ada lagi. Pengawas-pengawas sudah hilang. Makanya itu, Bapak-Ibu sekalian, begitu kita sudah meninggalkan jenazah di liang lahat, coba, keesokan harinya gali, gali mayat itu. Itu penuh dengan cacing entah dari mana cacing-cacing itu mengerumuni menggerogoti isi perutnya, biji matanya habis tuh. Karena sudah tidak ada pendamping. Tapi seandainya ada orang dikubur hidup-hidup, nyawanya belum melayang dari jasadnya dikubur hidup-hidup, maka penonton-penonton ada di sekitar liang lahat itu siap menerka. Eh jangan masuk dulu. Masih wilayah penjagaan saya nih. Gali keesokan harinya. Eh ternyata masih hidup. Tidak ada seekor pun cacing masuk di dalam kain kafannya. Tidak ada seekor semut atau serangga tanah yang masuk. Kenapa? Karena masih ada dua malaikat dan dua jin ikut mengawasi yang bersangkutan sampai nyawa itu melayang. Ini kita perlu bersyukur, Bapak Ibu. Bukan cuma kita bersyukur dikasih pekerjaan bagus, dipromosikan jabatan empuk, ya kan? Tapi kita tidak pernah mensyukuri ada makhluk yang mengawasi kita. Coba kalau tidak ada makhluk itu, repot jadinya kita Bapak Ibu sekalian. Ayo semprot semut-semut dulu itu jangan masuk, kita mau tidur nih. Sepanjang umur kita, kita tidak pernah mengeluarkan ongkos untuk mencegah agar telinga kita, hidung kita aman daripada gangguan serangga. Kalau seandainya tidak ada makhluk penjaga berupa malaikat dan jin, hmm, makanan empuknya semut itu adalah apa yang ada dalam telinga dan hidung kita. Kalau kita bergerak mungkin masih takut. Tapi kalau kita sudah tidur, kayak mayat, kesempatan paling bagus buat mereka. Terlalu banyak hmm, yang tidak bisa kita syukuri dari nikmat Allah ya wa tahu dunia nikmat Allah la kalau kita akan menghitung-hitung nikmat Allah itu tidak mungkin bisa kita uh, hitung semuanya seperti tadi pernah nggak kita menghitung berapa jumlah oksigen yang kita hirup siang dan malam gratis tuh dari Allah ya pernah nggak kita membayangkan bahwa suhu atmosfer kita sekarang ini sangat kompatibel dengan kebutuhan kebutuhan manusia? Coba kalau Tuhan mau, mengham, mau mematikan semuanya gampang, didekatkan saja planet Bumi itu ke Bumi, taruhlah satu meter saja, ya. Yeah. Apa akibatnya? Itu nanti akan terjadi pemanasan global. Pemanasan global itu apa yang akan terjadi? Maka salju yang ada di Kutub Utara dan Kutub Selatan itu akan meleleh, mencair. Kalau Kutub Selatan, Kutub Utara, gunung-gunung esnya itu cair, maka permukaan laut itu nanti akan naik 2 meter sampai 4 meter. Kalau 2 meter, air laut naik, penduduk Jakarta itu habis. Apalagi kalau 4 meter. Kita tenggelam. Dan sebaliknya, kalau dijauhkan dari matahari, maka kita akan kedinginan luar biasa. atau kalau pori-pori bumi ini dibikin apa namanya renggang maka gas beracun di perut bumi itu itu akan keluar seperti yang akan terjadi nanti di akhir eh, apa namanya tanda-tanda kubra tanda-tanda besar akan dunia ini kiamat akan keluar tuhan tuhan itu kayak asap dan itu gas beracun sebetulnya siapa yang menghirup itu akan mati, mati lemas. Maka itu kalau kita ke Gunung Merapi, ada kawah kan di situ di puncak. Gunung Tangkuban Perahu, ada perbodan di situ. Jangan mendekat kawah beracun. Tembus tuh. Di perut buminya itu ada gas beracun. Coba bayangkan. Kalau pori-pori tanah itu nanti itu longgar maka gas beracunnya itu akan keluar. Mati lemas kita semuanya. Terlalu gampang Allah kalau ingin memusnahkan makhluk hidup. Wa in dunia ni'matullah la tuhsuha. Ditahan saja. Air tidak menguap ke langit. Lautnya tidak berkurang sedikit pun maka tidak akan ada air hujan yang turun. Tujuh tahun tidak turun hujan, itu akan musnah makhluk-makhluk hidup di bawahnya. Karena kita hidup dengan air. Kalau debat airnya Allah dikurangi saja sedikit, kita akan rebutan air antara binatang dan manusia. Alhamdulillah sekarang binatang minum, Manusia juga minum, tumbuh-tumbuhannya juga hidup. Kalau komposisi alamnya ini dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka habislah kita. Inilah fungsi muraqabah murakabah pengawasan dan juga sekaligus kontrol dari Allah Subhanahu wa ya. Ta'ala. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita nggak pernah mikir seperti ini, walaupun kita tahu sih sebetulnya, tapi nggak bereaksi terhadap perintah dan larangannya Allah. Tahu sih tahu, tapi tetap dosa jalan terus, tetap ibadahnya nggak pernah nambah. Inilah al ghafil keras kepalanya manusia. Itu fungsi murakabah. Jadi murakabah itu controlling dari luar. Sedangkan muhasabah itu kontrol dari dalam. Jadi, ada pengawasan eksternal, itu disebut murakabah. Pengawasan internal, itu yang disebut dengan muhasabah. Siapa yang melakukan muhasabah internal ini, ialah manusia itu sendiri. Nah, harus berbanding lurus nih orang yang hanya memberi kesempatan dirinya untuk dimuraqabah, tapi ia sendiri tidak pernah melakukan muhasabah, maka kehidupannya akan timpang. Itu enggak ada bedanya dengan binatang. Jadi kalau ada orang tidak pernah sadar akan hasil introspeksinya sendiri, itu sindrom di dalam dirinya sendiri ada yang salah. Lama kelamaan kalau kita lakukan pembiaran tidak sadar terhadap petunjuk isyarat Allah itu, maka akan muncul apa yang disebut khatamallahu ala qulubihim. Ditutup mati. Ya, cahaya masuk ke dalam pintu hati orang. Kalau yang pertama tadi, qulubihim itu masih lumayan, masih bisa diobati. Tapi kalau sudah khatam, khatam itu artinya apa ya? Khatam itu cincin yang pas di tangan di jari tangan itu khatam. Khatam itu ditutup. Udah terkunci rapat, nggak ada lagi lubang masuk tuh. Karena cincin lubang itu ditutupi oleh jari-jari tangan disebut khatam. Yeah. Nah, kalau kita sudah tidak memperhatikan isyarat dari langit, muraqabah, kita pun juga tidak memperhatikan hasil introspeksi diri kita sendiri, maka itu pertanda kita memang akan menjadi penghuni neraka. Orang tahu kalau dirinya itu penghuni neraka, dan orang tahu kalau dirinya itu penghuni surga. Kalau orang itu rajin membaca tanda-tanda. Maka itu wajib hukumnya untuk membaca tanda-tanda. Apa yang dimaksud tanda? Tanda itu bahasa Arabnya ayah. Al-ayah artinya tanda. Sinonimnya ayah ialah alam. Alam itu juga tanda. alam alamul Indonesia. Al-ahmar wal-abiyat. Tanda atau bendera Indonesia itu merah putih, jadi alam alam. wal ayah bimakna wahid. The same meaning antara ayah. ayat itu the sign. Sign itu artinya tanda. alam. juga the sign. Sign itu isyarat, tanda. Sanurihim ayatina fil afaki, Kami menggelar tanda-tandaku di dalam jagat raya itu ayat. Jadi kalau kalian mampu dan bisa membaca tanda-tanda itu adalah masuk kategori al zakir Sadar. Nuh. Tapi kalau kalian tidak mampu membaca ayat itu disebut dengan al-gafil. Apa itu al-gafil? tidak enge, tidak sadar. Sanurihim ayatina fil afaqi kami memaparkan ayat-ayat kami di dalam jagat raya. Maka itulah iqra. Lebih dahulu kita harus membaca ayat-ayat tampil dalam bentuk jagat raya. Baru kemudian membaca ayat-ayat yang tampil dalam bentuk Huruf-huruf kecil di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Coba kita lihat, ya, korak bismillah. Bacalah perintah membaca itu. Apa yang mau dibaca? Apakah ayat dalam huruf-huruf kecil atau membaca ayat huruf-huruf besar? Huruf besar ayat-ayat itu ialah alam raya. Ini huruf kecil adalah alif batata, alif lamim, alhamdulillah, dan seterusnya. Kan. Jadi ketika ada perintah ikhra, itu bukan membaca Quran kecil, tapi membaca Quran besar. Kan belum ada Quran, kan turun pada waktu itu. Baru mau turun, ikhra. Jadi yang harus dibaca, di kegelapan malam tidak ada listrik dari orang yang buta huruf, di luar kota, di leher gunung tinggi, di hira itu kan, di situ ada gua, di dalam gua itu ada celah, bisa mengintip Ka'bah di situ dan bisa melihat langit. Jadi yang harus dibaca Nabi Muhammad adalah bintang-bintang yang bertebaran di langit. Yeah. Bulan pertama yang sedang bulan purnama perna yang sedang membesar. 17 Ramadan itu kan persis bulannya itu memang bulan purnama itu. Iya. Yeah awan di Saudi itu bersih sekali. Bayangkan kalau kita di dalam gua. Ada gua yang bisa menengok langit, bisa mengintip bintang dan bulan di situ. Angin sepoi-sepoi bertiup. Ya kerak, bacalah. Bacalah bintang-bintang yang kelap-kelip. Bacalah bulan purnama yang sedang tersenyum itu. Bacalah apa isi bumi ini. Semua mata tertidur. Kecuali seorang mata nabi yang sedang tafakur menyaksikan makhluknya Allah. Sedang membaca ayat-ayat kauniahnya. Itu dia. Nah, pertautan antara muraqabah dan muhasabah inilah nanti yang akan melahirkan insan kamil. Insan kamil manusia paripurna ialah manusia yang sadar kalau dirinya sedang diawasi dan sang pengawas itu nanti juga selalu menolong dirinya. Pada saat yang bersamaan dia juga mengintrospeksi dirinya. Ya. Kafa binafsikal yawma alaika Jangan sampai darah yang mengalir dalam tubuh kalian itu adalah tintanya para malaikat yang digunakan untuk mencatat apapun yang kita lakukan. Maka tidak akan pernah ada kebohongan kan. CCTV menyorot dari eksternal darah yang mengalir itu adalah saksi-saksi internal. Jadi tidak mungkin akan ada salah data di akhirat kalau di dunia ini mungkin kesalahan data Pak salah ketik di sana no pengawasan eksternal ada di backup dengan muhasabah muraqabah muhasabah itu saling membackup satu sama lain sehingga tidak akan mungkin ada kebohongan di hari pada masyar pengadilan besar di sana nantinya. Bapak Ibu, para pemirsa, sekarang rukun muhasabah, rukun bahasa Arab, ruknon. Ruknon itu rukun. Ya, rukun itu bagian yang tak terpisahkan dari sesuatu yang sangat real. Tidak mungkin Suatu sistem berfungsi. Kalau ada subsistemnya, itu tidak aktif. Rumah akan jadi rumah kalau ada atapnya. Subsistemnya atap tidak mungkin akan ada atap tanpa ada tiang yang menyangga. Itu rukun, namanya oke. Okay. Ada atap, ada tiang, tapi kalau tidak ada dindingnya, bahaya. Rukun juga lengkap tapi nggak ada lampunya rukun juga lengkap tapi tidak ada perbuatannya rukun juga segala sesuatu yang bisa menyempurnakan suatu wujud itu disebut dengan rukun rukun Islam ada lima rukun iman ada enam rukun rekanan itu juga dari rukun itu jadi persyaratannya itu harus ada rekanan yang kita percaya untuk menghadirkan barang. Jadi ruknon, rakanyar kuno, ruknon. Rukunon. Ya. Rukun. Nah. Dan subsistem itu harus kompak. Dari akar kata rukun juga itu kan. Rukun itu kompaknya antara tiang atap dan fondasi rukun tuh. Tidak bisa disebut rukun kalau tidak bertautan, fungsional satu sama lain. Jadi, rukun muhasabah itu satu: membandingkan antara nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita dan perbuatan buruk dan kejahatan yang dilakukan. Jadi, ada dua hal yang paling gampang untuk kita lihat di dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian. Selama dua hal ini kontras berkontradiksi satu sama lain berarti itu peluang untuk jadi temuan satu sisi kita memperoleh nikmat yang luar biasa oksigennya Allah gratis satpamnya empat empat makhluk ya dua jin dua uh, malaikat Ya. Kemudian air tidak pernah berkurang, kesehatan kita panjang, kebal kita dari berbagai macam penyakit, masya Allah. Gaji jalan terus, orang krismon kita tidak, ya. orang sakit kita sehat, masya Allah kita ini mendapatkan nikmat yang sangat cukup lengkap bahkan sempurna dari Allah Subhanahu ta'ala Nah kita bandingkan dengan apa yang kita lakukan untuk Allah. Satu sisi Allah begitu baik terhadap kita. Nah sekarang, apa yang kita berikan kepada yang maha baik itu? Kemaksiatan. Ya Allah, semua kecukupan hidupku sempurna, tapi aku mempersembahkan dosa maksiat kepadanya. Hanya Allah meminta aku sholat, tapi aku enggak salat. Kebangetan aku ini. Ya. Yeah. Jadi, Allah menyempurnakan pemberiannya kepada kita, tapi kita mendemonstrasikan dosa maksiat kita kepadanya. Itu muhasabah. Orang bisa menangis, loh. Kalau orang membandingkan, "Ya Allah, betapa istimewanya Engkau memanjakan hambamu ini." Tapi aku, apa yang aku lakukan terhadapmu, semua perintahmu aku langgar dan semua laranganmu. Juga, aku kerjakan makhluk kayak apa ini sudah diangkat tadi. Makhluk yang paling mulia, mulia apanya? Semua perintah Tuhan dilanggar, semua larangan Allah dikerjakan. Tapi pada saat yang bersamaan, Allah tidak pernah berhenti memberikan kenikmatannya terhadap kita. Ini adalah lahan muhasabah. Kalau orang tidak sadar diskrepansi, diskrepansi itu apa itu ya? Diskrepansi itu diskrepansi jarak antara satu dengan yang lain. Kalau orang tidak sadar, maka diskrepansi itu nanti akan menjadi azab buatnya. Rukun ini bisa dicapai jika kita memiliki tiga hal. Orang tidak sadar kalau orang tidak memiliki tiga hal ini. Ada yang disebut dengan nurul hikmah. Nur artinya cahaya, enlightenment. Hikmah, hikmah itu divine knowledge. Jadi ada cahaya divine knowledge. Ada cahaya dari langit yang menerangi hatinya orang itu. Sehingga dia sadar, ya Allah, aku terlena ini. Aku asyik menikmati karunianya, tapi juga aku asyik menikmati, menikmati dosa dosa yang aku lakukan. Ini sesuatu hal yang sangat berkontradiksi. Semakin besar jarak antara kenikmatan ya yang diberikan Allah kepada kita dan dosa yang kita lakukan untuk Allah, maka itu akan diisi neraka Bapak Ibu. Tapi kalau Allah memberikan kenikmatan tapi kita menutupi dengan tidak melakukannya dosa maksiat atau apapun maka, tidak ada celah neraka dalam hidup ini. Jadi, neraka itu menempati celah antara apa yang diberikan Tuhan dan apa yang kita berikan kepada Tuhan. Kalau Allah memberikan nikmat, lalu kita berikan syukur, maka celah neraka hilang. Tapi, kalau Allah memberikan nikmat, kita mempersembahkan dosa maksiat, maka itu menganga jarak itu, itu nanti akan diisi neraka. Makin besar jurang antara keduanya, semakin besar neraka yang akan menjadi tempat tinggal kita. Nauzubillah. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan buruk sangka pada diri sendiri. Jadi yang pertama tadi itu memang harus butuh pencahayaan langit. Kita perlu hidayah, jadi, hidayah itu petunjuk Allah. Kalau petunjuk itu datang dari al-Hadi, al-Hadi itu artinya ia Maha Pemberi petunjuk, maka petunjuknya disebut hidayah. Kalau petunjuk itu datang daripada orang-orang yang memberi petunjuk itu disebut dengan mursyid, petunjuknya sang mursyid itu disebut dengan irsyad. Jadi bahasa Indonesianya sama-sama artinya itu petunjuk. Tapi kalau hidayah petunjuk dari Allah, irsyad petunjuk dari manusia. Tukang parkir menunjukkan kita mana jalan ke pasar sentral. Lurus lampu merah depan belok kanan baru lurus engkau akan menjumpai pasar sentral. Itu irsyad dari tukang parkir. Kalau kita mohon petunjuk kepada Allah Ya di nasrata al -mistaqim. tunjukilah kami jalan yang lurus, ya Allah. Surat al-ladhina an'am ta'alayhim, jalan yang penuh kenikmatan. Gairil magdu, bukan jalannya orang yang engkau murkai, waladhalin dan engkau sesatkan. Tiba-tiba Allah memberikan petunjuknya. za alif lamim, dha kitabul kitabu la'araibafihi dalam takin. Itulah jalannya kalau engkau ingin mencapai surat al-mustaqim. Dalikal kitabu ikuti Quran itu. larai raiba fihi hudal tidak ada keraguan pasti itu. Itu namanya hidayah. Dari al-hadi kalau petunjuknya ke pasar sentral itu namanya irsyad dari seorang mursyid. Iya. Yang kedua buruk sangka pada diri sendiri. Jangan suka memaafkan dirinya sendiri. Berbahaya itu. Tapi juga jangan suka menyalahkan terus dirinya sendiri. Itu juga berbahaya. Khairul umuri awsatuha wa inqalla. Yang paling baik itu adalah tengah-tengah. Itu namanya moderat. Dalam hal apa kita harus menyalahkan diri sendiri, buruk sangka pada diri sendiri, dan dalam hal apa kita optimisme, berbaik sangka pada choice kita sendiri. Buruk sangka pada diri sendiri, maksudnya ialah kalau atau begini penjelasannya. Saya ingin tanya kepada bapak ibu kita semuanya, apakah kalau kita melakukan dosa itu perasaan kita enak, enggak? Kalau kita baru saja melakukan dosa besar, terutama enak, enggak rasa perasaan kita itu kan tidak, kan? nah kalau kita merasakan bad feeling bu apa namanya tuh rasa yang kurang enak kok kita kan kadang-kadang begini kan aduh nggak enak kok feeling saya ini saya lagi sedang bad feeling nih lagi kayaknya ada sesuatu yang salah dalam diri saya ini itu bisikan kalb ada yang salah yang kita lakukan mungkin makanan yang kita makan tadi itu dari yang haram tuh apa karena haram ada babinya atau haram karena itu sogokan riswa atau memang kita telah melakukan perselingkuhan barusan gak pernah ada orang tentram hatinya manakala habis melakukan dosa ya yeah. kalau orang itu masih diberi hidayah Allah tapi kalau ada orang sudah khatam Allah baru sang merampok, perkosa, bunuh lagi. Sambil ketawa, minum bir di bar. Main perempuan di situ. Oh, wow, itu sudah iblis besar itu. Tapi kalau selama orang itu baru melakukan dosa, tapi dia gelisah terus dalam dirinya sendiri, itu masih terbuka pintu langit untuk bertobat padanya. Jangan pernah membiarkan kegelisahan itu bermalam. Mandi taubat, salat sunnah taubat, istighfar seratus kali. Kalau masih ada waktu, belum larut, segera bawakan makanan 40 dos anak etimpiatu piatu atau anak pesantren. Lakukan itu. Innal hasanati yudhi benasaiati. Amal kebajikan itulah nanti yang akan menghapuskan dosa-dosa itu. Itu kata Quran. Ini kiat-kiat untuk memperbaiki suasana batin. Bapak Ibu sekalian. Jadi buruk sangka pada diri sendiri. Nah, Kapan kita buruk sangka? Ya, itu tadi. Salat nggak bisa khusyuk. Ya. Kemudian, apalagi kayaknya gelisah terus itu bawaannya dosa maksiat itu seperti itu bawaannya gelisah apalagi ya kalau bertubi-tubi, isyarat negatif itu datang. Contohnya, kabar WA hari ini banyak nih. Semuanya negatif. Itu tanda itu sebetulnya. Apa ya? Apapun yang kita pegang, salah. Ya, saya ingat waktu masih kecil ada pepatah bugis itu. Walamaili, ya jadi longsor tanah yang diinjak ya patah ranting yang dipegang kalau muncul fenomena seperti ini dalam hidup kita itu ada hal yang salah yang pernah kita lakukan cepat-cepat istighfar yang ketiga kemampuan membedakan nikmat dan fitnah Nikmat itu positif, fitnah itu negatif. Yeah. Sangat berbeda rasanya kalau kita melakukan kebaikan, hati kita berbunga-bunga, pujian datang dari mana-mana. Orang lain pun juga kita rasakan tersenyum, itu nikmat itu. Tapi sebaliknya, kalau fitnah yang merajalela di sekitar kita. daun-daunan pun juga cemberut. Binatang-binatang pun juga pada menghindar. Tidak ada lagi bibir yang tersenyum. Bahkan matahari pun juga redup. Begitu murkanya terhadap kita. Itu fitnah keburukan yang mengancam kita. Nah, kalau orang punya feeling yang kuat, insya Allah akan sensitif dengan tiga tanda ini. Maka itu juga ada kata Nabi kan, ya kalbah. Ya. Carilah referensi pada kalbunya sendiri. Mintalah pandangan pada hati kecilnya sendiri nurani tidak akan pernah bisa bohong. Bisikan-bisikan bisikan nurani itu adalah bisikan ilahi. Itu divine information. Nah, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, itu rukun pertama. Saya tidak ingin menambahkan. Ini saja dulu. Mari kita mulai Rukun muhasab yang pertama, mari kita bandingkan antara nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Dan pada saat bersamaan, apakah perbuatan buruk dan kejahatan yang kita juga lakukan. Itulah nanti yang kita lakukan, yang kita sebut dengan istidraj. Istidraj itu ketika kita menikmati terus menurut karunia ilahi. Tapi pada saat bersamaan kita juga menikmati dosa maksiat tambah tidak ada jeweran Tuhan sedikit pun dalam bentuk musibah dan fitnah. Jangan dikira itu surga. Itu surga dunia tapi 100% neraka nanti. Akan terseret orang itu dalam bentuk kehinaan yang maha mengerikan. Itu istidraj. Hati-hati. Orang yang berlangganan dosa maksiat tapi, pada saat bersamaan, menikmati rezeki Tuhan yang mengalir terus, konglomerat, pejabat. Pada saat bersamaan, tidak pernah dijewer oleh Allah, nggak pernah kena musibah, tuh pengawalnya banyak, nggak pernah menderita, depositonya banyak, tinggal gesek berbagai macam kartunya. Itu mau kemana, mau kemana, ada jet pribadi, dan seterusnya, kan? Istidraj. Nah, kita diminta muhasabah di sini bandingkan apa yang Allah berikan kepada kita dan apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah muhasabah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan berbanding lurus dengan apa yang Allah berikan. Jangan dibalik Allah memberikan sedemikian banyak tapi kita tidak memberikan apapun kepada Allah. Bahkan yang kita berikan dosa maksiat. Nauzubillah minzalik. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.